Izin duduk sini pimpinan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu dan hadirin yang terhormat, mari kita saksikan bersama penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kota Padang. Satu, dua. Siap. Terima kasih.
Abdi, Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPC PDIP Kota Palangkaraya. Yang saya hormati Ketua DPD PAN Kota Palangkaraya. Yang saya hormati Ketua IKN Partai Dewan Nasional Kota Palangkaraya Nusantara. Yang saya hormati Ketua Partai Garuda Kota Palangkaraya dan seluruh simpatisan dan pendukung kami yang juga pernah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, segala kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita diperkenankan untuk hadir di sini dalam rangka untuk menyampaikan maksud dan tujuan sekalian kami untuk mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Palangkaraya. Saya Dr. Haji Wali Kino MSI didampingi Wakil Wali Kota saya Ibu Pina Panduwinata SOSMAP, yang mana dalam hal ini kami dukung 4 partai politik yang sudah kami sebutkan tadi, yakni Partai Amanat Nasional mengusung kami selaku calon Wali Kota Palangkaraya, dan Partai PDI Perjuangan mengusung Ibu Pina sebagai calon wakil wali kota Palangkaraya, serta Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garuda yang turut mengusung sebagai calon wakil wali, calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kedatangan kami pada pagi ini menyampaikan berkas pendaftaran kami agar kiranya secara resmi bisa diterima dan kemudian bisa ditetapkan sebagai calon wali kota Palangkaraya dan calon wakil wali kota Palangkaraya. Selanjutnya, penyampaian kesimpulan hasil pemeriksaan dari penyelidik. Ya, sementara masih dilakukan pengecekan pemeriksaan berkas calon. Kami mohon kepada Bapak Ibu persilakan untuk menikmati snack dan minuman yang telah kami sediakan. Thank you.
Kota Palangkaraya untuk menyampaikan hasil pengecekan kelengkapan berkas pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya atas nama untuk calon wali kotanya yaitu Bapak Dr. Haji Rojiki Kinor MSI, kemudian untuk calon wakil wali kota atas nama Ibu Pina Panduwinata. Maka setelah kami melakukan pemeriksaan pengecekan berkas bersama rekan-rekan kami dari Bawaslu Kota Palangkaraya sampai pukul hari ini. Pukul 10.20 ya. Pukul 10.24. Maka berkas yang telah disampaikan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota atas nama pasangan Bapak Dr. Haji Rojiki Nor MSI dan Ibu Pina Panduwinata, maka dengan ini dinyatakan berkasnya dapat diterima. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya tadi penyampaian kesimpulan hasil pemeriksaan dokumen pencalonan telah disampaikan. Lanjut kepada pencetakan tanda terima pendaftaran. Kita saksikan bersama penyerahan tanda terima pendaftaran dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan oleh KPU Kota Palangkaraya kepada bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palangkaraya tahun 2024. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan penyerahan cenderamata kepada pasangan calon oleh Ketua KPU Kota Palangkaraya. Ya, baik. Kepada Bapak Ibu kami undang untuk kita foto bersama.
dua periode. Dan ini Ibu Pina Panduwinata, wakil calon wakil wali kota. Ya, proses pendaftaran alhamdulillah berjalan dengan baik dan sudah diterima. Dan proses selanjutnya kami mengikuti tahapan. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan dan seterusnya. Saya kira itu. Ada lagi? Ya, harusnya begitu. Jadi dimulai dari pasangan calon di dalam berkontestasi ini tentu mengusung nilai-nilai dan etik yang lebih baik begitu, tidak saling menjatuhkan, tidak saling black campaign, sehingga pemilu ini berjalan dengan baik dan damai. Jadi sejatinya memang adu gagasan dan adu program begitu. Tetapi masyarakat di bawah jangan coba memancing. Yang suka memancing ini kan yang di bawah-bawah yang buat isu hoax segala macam. Nah, kita-kita inilah yang terus mengawal agar proses demokrasi dalam kontestasi pilkada ini berjalan dengan baik dan perlu didukung oleh semua pihak begitu. Saya kira itu. Cukup. Oke. Ya, oke. Makasih.